Betul banget. Benci sampai KO itu. Ayo kok. Ngeri. Mari makan. Halo Refris, balik di channel gila. Hari ini Wayan tidak ikut karena memperingati hari galungan. Jadi kita harus hargai. Ini kali kita mau makan iga sapi bakar yang pedas, super pedas. Kita bikin yang enak. Oh, gue yang bikin yang enak, yang untuk kemasan yang enak. Jadi yang terkenal tidak pelit sambal. Gue ditemani dua aspri, tapi jangan dipegang. Soalnya asprinya udah miliknya orang. Say hi. Hai. Aspri ini mau coba makan cabai. Seberapa tantang banyak? Tantang ya. Tantang ya. Berapa kuat kita? Ayo kita ke dalam. Yuk. Bisa Pak? Pesan sapi satu ekor ada Pak? Tuh, belum dipotong Pak. Oh, saya kira belum ditangkap. Selamat malam. Malam. Ya, selamat datang di Kedai Asmara. Kedai Asmara. Silakan ke ini. Mau pesan kandalannya iga sapi bakar. Iga sapi bakar. Iga sapi ya? Iya, coba iga sapinya. Tapi ada yang utuh enggak? Yang utuh. Yang maksudnya yang panjang? Itu enggak ada. Hah? Yang setengahnya aja. Setengah. Simpang ya. Nah, saya satu aja satu. Kalau kalian yang mana Pak? Porsi. Dipotong-potong. Porsi ya. Porsi kecil aja ya? Porsi normal. Saya minta ekstra sambalnya. Porsi ya? Nasi jangan terlalu banyak. Okay. Yang dua ini kasih banyak supaya mereka bisa tidak diet. Hah? Oh, tidak. Oh, tidak. Perutnya mereka ini kayak bulan sapi kebo. Kalau saya ke depan. Minumnya minum lagi karbo. Minumnya kita minum hand sanitizer. Boleh, Pak. Hand sanitizer. Minum aja. Minumnya nanti aja belakangan. Enggak ada pakai minum. Itu aja ya. Ini dulu. Challenge. Dinyali dulu. Dinyali dulu. Aku pedas dulu ya. Masih ada lagi? Itu aja deh. Oh siap, ditunggu ya. Iya. Itu sudah dimasak duluan, direbus? Iya, sudah. Oh. Yang. Punya yang mana? Ini kepal. Tapi ini mana? Ini. Ini. Iya. Oh. Sup jago. Saya enggak pakai sup jago. Oke, so guys. Penampakan iga bakar termasuk barbar juga. Wow, lincahnya. Kita mulai cara makannya, ambil ini, taruh di sini. Kalau saya icip sambalnya dulu ya. Wow, enak. 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 Kayaknya ini pedis banget tuh. Hah? Pedis banget. Baru diicip. Gak apa-apa, supaya tetap langsing besok. Oke. Okay. Kan subuh begadang. Oke, okay, boleh kita hajar? Oke, okay. Gas aja. Urusan belakang. Lu gak ajak netizen makan tuh? Mari makan. Sorry. Saya hilaf lihat kayaknya ini enak sekali. Singkat cerita, mari makan. Mari makan. Iganya dulu.
Empuk banget ya. Bumbunya meresap, meresap banget. Sambalnya gimana? Ih, ada Papi Jack. Ini saya lihat ada yang baru ini. Apa itu? Menu baru. Jadi di Doraemon nggak bisa terbang kalau tidak ada baling-balingnya. Itulah. Asisten kanan, apa kabar? Aman? Aman. Aman? Enak? Kalau asisten kanan saya kelaparan nih. Ini sambelnya pedas tapi nagih. Iya, betul banget. Ini belajar makan barbar ini gara-gara di sini ya. Kalau syuting dia sudah datang otomatis. Aja coba, enak, enak banget. Ini orang bilang nikmat mana yang kau dustakan? Mama Mia. Jadi bau-bau dari daging sapinya itu nggak ada. Bumbunya betul-betul meresap dan empuk banget. Kalau makan sambal itu kok, itu orang bilang benci-benci tapi rindu. Jadi dia pedas menyakitkan tapi pengen terus ya. Kamu coba Carolina Reaper. Kalau Carolina Reaper bukan benci-benci tapi rindu, benci tapi pingsan. Benci sampai KO itu. Ini ya, pake empuknya nih. Wow. Kadang-kadang kalau empuk itu kok terlepas sendiri juga gue. Apa itu? Kalau empuk biasa terlepas sendiri juga. Kalau lembek. Pipi kiri. Weh. Jalan gua habis lap di mulut, lap di pipi. Sambalnya lebih makan. Gini kok. Oh, kalau jagung kesukaannya mompong. Dia makan jagung cuma 5 detik. Satu kali gigit buang. Hebat juga gue. Iya. Ini kedai es malam. Makanya gua bawa dua aspri. Yang sedang kasmaran. Ini lagi kasmaran, bukan lagi kasmaran. Kalian ini udah
Udah ada yang punya. Udah ada yang punya. Salt. Tersalt. Enak. Enak. Tapi apa? Jadi kok ini susu tulangnya nih kok gak ada dagingnya. Kayak nambah lagi nih kok. Tambah lagi. Siap. Sambelnya makan dong. Oke. Ayo, kamu bisa. banyak sudah dia makan tadi. Bikin malu orang sangir. Oke. Buktikan merahmu. Paling enak tuh bagian tulang-tulang rawon ini. Kalau kalian suka nggak? Kalau saya paling suka. Kayaknya di sapi-sapi enak banget. Siapa? Tulangnya kok. Gagal fokus gue. Isep-isep dong. Gagal fokus. Ini biar netizen pengen. Papi! Ya? Kata Melinda. Enak, lebih enak diisap-isap katanya. Berarti dia so tau juga kok. Berarti dia so tau dalam hal ini juga ya. Oh iya, dia kalau makan daging sapi diisap-isap. Mimis. Udah dimakan. Butuh bendera putih. Kita dikit ya. Ih. Ayo kok. Ngeri. Mari makan. Manis ya. Enak pol. Nampol pedasnya. Masih mau tambah? Udah kok. Yaelah, itu paling enak. Tapi jangan diisep, digigit. Saking nikmatnya, dia nikmati. Iya. Makanya Andres itu gak bisa lepas dari dia. Itulah. Tapi kalau ini lebih pro. Oh iya. Lebih profesional. Kalau makan. Oke. Kalian masih makan? Kita video jangan kepanjangan. Harga kuota sekarang mahal. Jadi kita harus mempersingkat video. Makan aja. Mau tambah. Oke? Oke. So guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Masih dari Kota Palu. Salam cabai from Palu. Ciao. Bye. Dah. Kepedasan. Hanya begini dong. Aduh. Tapi kita dikerjain deh, minumnya memang udah datang ya. Pesan jangan minum ya. Wah. Saya masih jago ini. Jangan aspri saya besok-besok tambah kurus.